Sanggupkah kita bersama berkata kita akan bersama dengan ulama yang soleh-soleh, bersama wali-wali Allah, bersama para habaib, bersama zuriat, bersama Rasulullah SAW? Dapat kita mampu berkata demikian padahal solat kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Ingatnya waktu takbir sama salam saja. Lain daripada itu kosong hampa. Oleh sebab itu maka diisi dia dengan ruh solat itu khusyuk dan berjamaah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng sedang demam panas, humma, demam panas. Lalu kemudian murid-muridnya yang menjaga mengatakan, "Kiai, solat di rumah saja, biar santri-santri solat di masjid." Apa kata beliau? Panasnya api neraka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panas demamku ini. Bawa aku ke masjid. Baca dalam kitab Hadiyus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari. Ada dalam itu. Tentang bagaimana istiqomahnya beliau solat berjamaah. Bagaimana dengan kita solat jamaah kita. Begitu pula dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham. Diceritakan oleh Ustaz Rusli yang melihat langsung beliau di tengah sakitnya, di tengah lemahnya, tetap solat berjamaah di ruang tempat beliau di rumah sakit di Penang. Tetap bukan solat fardu, bukan solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat tarawih saat sakit lemah, tetap solat tarawih berjamaah. Kita mau masuk surga bersama ulama, bersama Ustaz Arifin Ilham, bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bersama sahabat Nabi. Mau masuk surga solat sendiri di kamar jam 7.30 solat subuh. Masuk wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, mana tak sesuai permintaan kita dengan bekal yang kita bawa. Tak sempurna antara munajat kita dengan apa yang akan kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka solat tak ada yang lain. Nanti kalau mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, bisa kita solat di Taman Raudhah insyaallah. Amin.